Pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat bebarengan Polres Cimahi ngukulakan vaksinasi dosis ketilu di selesai tempat belanja di Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Sejumlah warga sarumang naker di booster, sangkan bisa asup ka mall, rohang publik, serta minangka selesai syarat lelampahan jarak jauh. Mangratus ratus warga sarumanget naker Ilu Biung dina kagiatan vaksinasi booster anu ditaratas ku Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat sarta Polres Cimahi anu dipaju di salah saiji tempat belanja di Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat dina poe Salasa beurang 26 Juli 2022. Saban warga nu boga karep divaksin dosis katilu samemehna nyorang screening tes kesehatan. Upama dicindekeun sehat eta warga langsung divaksin booster make vaksin Pfizer. Sajumlah hing warga nembrakeun dirina kakara divaksin booster ayeuna lantaran jadi salah saiji syarat asup ka rohang publik, mal sarta lalampahan jarak jauh. Agak sibuk gitu lah. Alasan memilih di booster kenapa, Pak? Ya biar sehat sama ini aja lah. Biar... Kerja sih susah izin gitu. Jadi baru sempat izin sekarang. Ya, terus juga sih jadi meminimalisir terpapar Covid juga. Semaksimal mungkin dari Polres Cimahi, dari TNI, maupun dari Dinas Kesehatan Kota Cimahi dan Bandung Barat melaksanakan vaksinasi. Agar apa? Agar masyarakat semua yang tinggal di Kota Cimahi dan Bandung Barat semaksimal mungkin bisa mendapatkan vaksinasi. Karena bila masyarakat sehat, otomatis ekonomi berputar dengan baik dan kegiatan yang lainnya berjalan dengan lancar. Di neta kegiatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat jeung Polres Cimahi nataharkeun 300 dosis vaksin booster. Kukituna sakumna warga diperedih sangkan sagancangna nyorang vaksinasi booster keur nyinglar sumebarna virus COVID-19 di Kabupaten Bandung Barat. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.